Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jam Serbabi dimanapun kalian berada. Sehat ya? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dan setelah lama absen. Kali ini, sahabat-sahabat, saya akan mempresentasikan atau menghadirkan sebuah bonsai serut yang kalau istilah Jawa ya, petani Jawa kuno itu asem-asem ya. Maksudnya terlalu asam. Nah ini mari kita lihat seperti apa. Nah ini sahabat-sahabat, ini daunnya sudah pada rontok, tapi luar biasa ini sahabat-sahabat, daya tahannya luar biasa. Nah, ini medianya sedikit seperti ini. Nah, ini potnya. Mari kita lihat seperti apa, dan biasanya ini coba nanti kita lihat akarnya. Oke, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Nah, ini seperti ini sahabat-sahabat. Nah, ini lihat. Saya buat agak slanting sana ya. Ini nanti perlu dicuci ini ya. Dan untuk perawatan yang tidak biasa kita dirikan adalah ini ya, membersihkan rumput. Ingat, kalau rumputnya subur berarti media sahabat-sahabat subur ya. Kalau enggak berarti medianya perlu penanganan khususnya. Nah ini. Biasanya kemarin itu saya salah menggunakan ini sahabat-sahabat ya. Untuk bawahnya ini saya menggunakan potongan waring ya, waring yang biasa digunakan untuk tambak. Nah, kita nanti setelah ini kita bongkar ya, asem-asem itu apakah memang medianya sudah mulai semua. Dari yang lain tidak, yang lain tidak se goreng yang lain. Ini ya nih, gue asik dewe. Ayam gue asik bukan.
saya akan jemur dia ya. Ini kita rontokkan sekalian. Sahabat-sahabat, untuk penataannya nanti kita tunggu sampai itu kembali ya, sampai normal, kemudian baru kita proses lagi. Terima kasih, semoga sahabat-sahabat selalu sehat. See you, assalamualaikum.